Tapi satu lagi dong, itu soal didoain balikan sama Christy, seperti apa tanggapannya? Ya kalau didoain mah yang baik-baik, amin. Cinta lama ya, datang kembali, apa bersemi kembali. Cinta lama ada yang bersemi kembali, ada yang belum kelar. Ada yang ya gini, maksudnya aku dan Christy tuh sama-sama orang yang satu lagi dong, itu soal didoain balikan sama Christy, seperti apa tanggapannya? Ya kalau didoain mah yang baik-baik amin semuanya. Kalau yang kurang baik ya jauh-jauh lah. Kita nggak tahu jodoh sampai kemana gitu ya. Cuma memang nggak mau buru-buru. Karena kan Cici sih juga baru selesai sama yang sebelumnya dan baru galau juga. Iya, jadi kita hubungannya baik-baik banget. Jadi jangan sampai nanti orang akan mikirnya aku menjaga banget Cici supaya jangan orang mikirnya wah Cicisnya nanti gampang bergonta-ganti pasangan. Walaupun setelah dari Cici aku pernah pacaran juga gitu ya. Jadi biarkan ini berjalan, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang menyakiti juga, mudah-mudahan hasilnya baik. Tapi terus komunikasi ya? Terus komunikasi ya. Jalan bareng juga? Jalan ya kadang-kadang, kalau Cici lagi jalan bareng ya sering. Kok ada mengiyakan nggak sih bahasa cinta lama datang kembali, apa bersemi kembali? Cinta lama ada yang bersemi kembali, ada yang belum kelar. Ada yang ya gini, maksudnya aku dan Cici sama-sama orang yang kita tuh biasanya mager ya buat penjajakan ke orang yang baru. Dan yang paling penting yang aku mau kasih tahu adalah bahwa aku sama Cicis itu tidak ada yang berkurang, tidak ada yang bertambah selain daripada sekarang ini statusnya kita teman dekat. Dan itu terus berjalan setelah kita putus. Jadi setelah kita putus pun kita punya komitmen yang memang banyak nih opini yang bilang wah putusnya karena ada orang ketiga, karena ada apapun. Aku cuma bilang Cicis biarin aja Cicis, nanti 1-2 tahun orang bakal tahu bahwa kalau kita tuh ya emang putusnya baik-baik aja. Kita bahkan sampai hari ini juga masih teleponan, masih jalan bareng. Kakakku sakit, Cicis masih teleponan sendiri gitu, masih video callan, jadi masih nggak ada yang beda. Tapi ketika tapi waktu kamu tipe orang ini nggak sih, Jat, maksudnya kalau sama mantan itu memang harus berhubungan baik, kan ada orang yang abis bukan putus bukan cuma sama mantan ya. Tapi aku tuh orangnya pengennya berdamai, bukan berdamai bersama orang-orang di luar sana. Gini, jawabannya adalah aku pengen berdamai sama mantan, sama musuh, bukan berarti main bareng ya. Tapi pengen jadi orang yang juga damai-damai aja lah. Karena kan orang yang menyimpan perasaan sendiri tuh dengan kekesalan bakalan hidupnya gak tenang. Kalau putusnya baik-baik kita kesel, nanti hidupnya gak tenang. Kalau kita punya musuh, hidupnya gak tenang. Bukan cuma sama mantan pacar, sama mantan ini di kantor-kantor sering nih biasanya mantan bos itu ya, mantan bos, mantan karyawan. Iya kenapa? Kan rezeki udah ada yang ngatur, kenapa enggak baik-baik aja? Toh waktu kemarin pernikahan Jessica Mila kan hadir berdua nih, apakah dapat doa juga dari pasangan itu? Nggak keburu doa kayak Mila, tabungnya 3.000. Gak keburu doa kayak Mila, tabungnya 3.000 kayaknya. Rame banget. Tapi sebagai teman jadi gak jaim ya? Dibanding jadi pacar, jadi sekarang lebih gak jaim, lebih gila-gilaan gitu. Kok malah kita suka cerita gajah. Pokoknya kita tuh kayak jadi malah makin seru banget sih. Jadi malah makin seru banget. Mungkin ini ya, kalau orang tuh apa sih kayak lagu tuh gak talak tiga tuh lo. Jadi lu tuh dibanding dulu keluar gak enak, nah balik lagi kan, nah gimana? Udah dibandingin sama yang lain udah ya. Itu dibanding dunia. Tapi di kampus kamu tuh ada gak sih CLBK? Di dalam kampus pribadi, Ada. Emang kenapa ya gak? CLBK terus putus lagi juga ada. Tapi ya gak apa-apa lah, gak masalah. Gak masalah kok, selagi semuanya putus baik-baik. Dan aku baik-baik sama semua. Kayaknya mudah-mudahan sampai ke depan sama semuanya baik-baik.
bukan cuma sama mantan pacar ya, mantan teman sekantor, mantan karyawan, mantan bos, mantan tim gitu, pengen yang damai-damai aja lah sekarang.